ideologi Pancasila dan BPIP yang diadakan. Saya selalu ingat pada pengalaman hidup saya. Dan setiap kali saya menceritakan ini, entah kenapa, selalu luar biasa. Selama satu tahun di NTT saya diajarkan toleransi yang begitu luar biasa. Saya di sana minoritas. Saya tinggal di satu musala. Sebagai seorang Muslim yang mendapat perhatian yang luar biasa, toleransi yang luar biasa, saya sangat luar biasa. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ketika menang. Salam Pancasila.